You kena ubah kehidupan keluarga you. Mau nak pergi sebentang, hutang aja dulu. Ni. Depan ni, oh macam ni. Wah, you pandai pasal letak situ lah. You boleh klik. Ni on. Nampak ada ni lebih letak kat sini apa? Ayah mana kerja? Meninggal. Ada beradik berapa orang? Empat. Tadi mak? Nenek. Mak mana satu? Mak kerja. Bila balik petang? Empat petang balik. Sekolah dah ajar berapa? 5. Sekolah mana? SJK Dundungan. SJK Dundungan. Pergi sekolah naik apa? Jam. Pergi sekolah naik apa? Siapa hantar? Mak. Mak hantar pergi sekolah. Balik? Balik. Ada pergi sekolah lah. Suka tak dapat benda ni? Suka. Tapi perisan tak cantik tau. Perisan cantik. Mam. Ha. Baik. Dapat bantuan sekolah? Ya. Baju sekolah dapat? Ini dah sekolah. Sebab duit sekolah dapat dah. Ya. Ini tahun tak ada? Ini tahun ada duit. Okey. Baju tak ada. Tahun lepas ada? Tahun. Siapa bagi baju? Sabri. Cikgu Basri. Berapa orang sekolah? 1, 2? 3. Mana nak Zul? Zul, ambil nama dia nanti bagikan baju. Duduk sekolah. Boleh sini? Boleh. Boleh. Satu lagi. Baik. Dah ajar berapa sekolah? Sudah sekolah belum? 2? Oh. Okey. Sisi semangat daripada Jabrul. Okey. Terima kasih. Okey. Nanti baju kita tiap selesaikan untuk tahun ni. Cik Sebelah. Cik Mestaf dah ambil dia ni. Dia bapak tak ada. Belajar pandai-pandai. Bantu berlemak. You kena ubah kehidupan keluarga you. Ibu tak boleh ubah kehidupan dia kena. You orang besar, pandai. Besok boleh bantu dia. Orang tangan dia orang 1, 2, 3. Sampai bila dia nak suruh ibu you kerja? Kan? Jadi satu masa, you sudah besar, dapat pekerjaan mungkin baik sikit, you kena bantu. You suruh duduk rumah pula. Jangan duduk pergi kahwin cepat-cepat, nanti dia suruh jaga cucu pula. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Terima kasih.